Yo, halo, what's up guys? Balik lagi di channel gue Chris, kita channel GSL guys. Ini gue masih tetap di day 6 guys ya, karena kalian udah ngasih link tuh banyak banget guys. Tapi gue pelan-pelan gue akan habisi guys, pelan-pelan. Kemarin gue udah habis ngebahas habis mengenai solonya Young K guys ya. Bukan solo sih, lebih tepatnya dia nyanyi sendirian guys ya. Nah sekarang gue kebagian react IAJ alias J yang judulnya Pac-Man guys. Tapi sebelum itu kita intro dulu guys. Okay guys, kita udah buka, gue udah buka nih guys ya. Ini dapat like dari gue juga, hampir lebih dari 465.000 orang. Oh, tapi ini gak ada yang bantu subscribe nih guys. Nih gue bantu satu lagi nih, subscribe. Lonceng, ceplok. Nah, ini gak ada penjelasan lirik ya guys ya. Oh, mixingnya by 220, master by Nambu Kwon. Digital editing Django. Oke, ini kayaknya independen guys ya. Bukan atas nama YG mungkin ya guys ya, gue gak tahu juga. GYP, sorry. Oke guys, kita langsung react aja guys, kita gedein dulu. Let's go. IAJ Pac-Man, ceplok. Nah baru depan aja nih udah bicara ADSR guys. Ini attack-nya langsung pek, tapi decay-nya langsung turun. Peng, baru dia rilis, baru terakhir sustain. Kalian bisa cari tahu tuh guys, itu envelope shaper tuh guys. Oke, lanjut lagi. Asik sih, dapat sound itu. Ih. Wih. Oke, mixingnya unik nih guys. Musiknya, bukan musiknya, teknik mixing vokalnya tuh rada kebekep gitu guys, kayak rada ke tengah. Tapi di belakangnya plate reverbnya tuh lumayan lebar. Di belakang banget gitu guys. Jadi lebih upfront vokalnya. Dan pas di sini pianonya udah mulai diredupin guys ya. Jadi lebih buk gitu loh, ngumpul di tengah. Oke, ini gabungan ada plate, ada reverb, plate sama hall nih kayak. Oke, masuk cello ya. Nice. Oke. Ini gue pause dulu. Iya. Yeah. Dapat pianis sabi sih sore. Oh lebih ngobrol ya ini kalau gue bilang sih guys. Musiknya minim banget ya. Mixing pakai headphone. Tuh gue udah tulis nih di sini guys. Pakai headphone. Ini dapat banget dari di tengah tiba-tiba dar kayak meledak itu dan full limiter sama kompresor di bekerja guys. Nice sih. Waduh, suaranya enak banget itu. Nice. Oke, lebih string ya. Drumnya juga marching. Soundnya enak banget guys. Pecah banget. Itu ada kontrabas di situ guys ya, kayak ngambil rendah banget situ guys. Oke, ada ad-lib di belakang ya. Suara tinggi ya. Itu suara tuh. Aduh, lemot guys. Vokal guys. Ah, itu tinggi banget. Aduh, nice, nice. Dapat penjiwaan, rasanya dapat guys. Udah. Hah? What? Serius? Serius? Segitu doang? Hah? Ini beneran guys. Gila, dibikin gantung guys. Asli dibikin gantung ini, serius. Lagi klimaks-klimaksnya selesai guys. Gak ada verse 2. Cuman ibaratnya first ref done. Intro first ref done. Ceplok, gila. What? Oke, gue pause guys. Ini guys, ini bener nih di situs resminya seperti ini. Seharusnya tulisannya si J ya. Ini seharusnya di channel resmi dia guys ya. Tapi kok pendek banget guys. Durasinya cuma 2 menit. Dan itu paling tadi berhenti di 1.50-an ya kalau gak salah ya. Jadi sisanya cuma credit title. Wow.
Ini padahal keren, kenapa enggak? Dia ada lagi enggak, guys? Ini serius gue suka banget genre-genre musik yang seperti ini, guys. Kalau kalian punya link yang banyak tentang J lagu yang seperti ini, tulis di komen, guys. Berarti ini, aduh, ini gila ya. Maksudnya ini sebenarnya ini kalau ini dream team sebenarnya, guys, ya. Berlima ini ya, apa? Dowoon, J, Wonpil, Sungji sama siapa? Satu lagi kan gue lupa, Yangke. Ini kayak dream team dipecah-pecah pun mereka jadi matang juga, guys. Gila, soundnya enak banget, guys. Mixingnya asik-asik banget. Dia dapat tape-nya gitu loh, dapat saturasi gitu, guys. Aduh, thank you guys udah rekomendasi lagu Yacht Pac-Man. Oke, guys, sekian dulu. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and comment this video. Bye-bye.